Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Hari ini kita membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus, kami mau baca firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami, berkati semua yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Mari buka Alkitab kita masing-masing, Matius 14 ayat 1 sampai 36. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, ialah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu, mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makanan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan rotinya yang sisa 12
bakul penuh yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan ombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalanlah di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendapat di Genesaret ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu. Mereka memberitakannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Oke teman-teman, sudah siap baca firman kita hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah selesai kami baca. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami baca bisa kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sentiasa berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Tuhan Yesus, memberikan damai sejahtera yang daripada-Mu untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan Tuhanlah yang memberkati seluruh pemerintah Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang-orang yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, dan yang sedang berduka, Tuhan Yesus yang berikan penghiburan, dan berkatilah Tuhan Yesus agar setiap anak-anak-Mu semakin rajin membaca firman Tuhan. Bapa, berkati juga channel YouTube kami ini agar lebih banyak lagi memberkati orang-orang. Tuhan Yesus, inilah doa kami dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.